Pemirsa, terapi jarum akupuntur lazimnya untuk perawatan kesehatan atau penyembuhan pada manusia. Nah, kini akupuntur juga bisa diterapkan pada hewan atau anabul kesayangan untuk menjaga kesehatan sekaligus penyembuhan. Terapi akupuntur untuk hewan ini bisa Anda temui di salah satu klinik hewan di Sidoarjo. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Akupuntur, pengobatan tradisional yang berasal dari negeri Tiongkok sudah lama dikenal masyarakat. Teknik ini menggunakan jarum halus atau tipis untuk dimasukkan pada titik-titik tertentu dengan tujuan untuk perawatan kesehatan maupun penyembuhan pada tubuh manusia. Tapi kini akupuntur juga mulai diterapkan pada hewan. Seperti yang dilakukan oleh sebuah klinik hewan di Desa Damarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ini. Terapi akupuntur bisa menjadi alternatif baru yang efektif untuk hewan yang sedang mengalami sakit pasca insiden, penyembuhan traumatik, dan pemulihan keseimbangan energi untuk mempercepat penyembuhan. Seperti anabul kesayangan bernama Cia ini. Menurut sang pemilik, kucingnya mengalami kesakitan usai terjatuh dari atap rumahnya. Cia menjalani terapi akupuntur untuk merangsang aliran energi, sekaligus mengurangi peradangan. Dokter hewan menusuk titik-titik tertentu pada tubuh kucing dengan jarum halus. Hasilnya, anabul Cia kini bisa duduk dan berjalan normal meski masih tertatih. Aku mulai nggak bisa apa-apa, jadi dia itu waktu itu hanya baring-baring aja. Lalu pertama, setelah pertama itu mulai bisa berdiri. Berdiri sama jalan walaupun agak ngesot ya itu. Lalu berikutnya terapi lagi yang kedua. Kalau mestinya kan tiap satu minggu, tapi berhubung karena ada libur lebaran, jadi agak skip kita 2 minggu itu. Ini tadi saya baru lihat malah bisa duduk. Terapi akupuntur juga bisa digunakan sebagai terapi pendukung pada hewan yang sedang menjalani perawatan medis, termasuk untuk menjaga kesehatan dan kebugaran hewan kesayangan. Akupuntur sendiri itu merupakan salah satu teknik dari pengobatan tradisional Cina. Jadi dia Eastern terapi ya, jadi yang mengikuti tentang bagaimana merehabilitasi hewan-hewan yang mempunyai kecenderungan ada traumatika, geriatric problem, dan juga macam lainnya. Nah, bagaimana? Bagi Anda yang punya anabul kesayangan, bisa mencoba untuk akupuntur. Siapa tahu cocok sehingga membuat hari-hari anabul kesayangan semakin ceria dan menggemaskan. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews, melaporkan.